Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelaslah macam biasa ya, anda tolong komen ya di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertailah Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Baik, semalam saya membuat satu live yang saya dapat komen ianya menarik ya. Yang tidak ya, berat mana-mana, ianya cuma untuk saya mengetengahkan satu falsafah ya, berhubung dengan watak-watak politik ya, dan tajuknya ialah kisah di sebalik Anwar lawan Mahathir lawan Muhyiddin. Jadi pastikan anda pergi tonton ya live itu, di mana saya mengetengahkan satu perspektif. Dan perspektifnya adalah, benarkah wujud satu politik dendam atau ianya benda lain? So, sepintas lalu, saya menceritakan sikap ya, manusia yang memerlukan validation. Ya. Maknanya dia memerlukan pengiktirafan daripada orang-orang di sekeliling. Atas ya, kalau dalam perniagaan atau dalam politik, kalau anda ada kuasa, mereka perlukan validation. So pergi tonton benda tu. So validation atau pengiktirafan daripada audience kita adalah perkara penting kepada ahli politik. Kalau kita semua tak ada, kita semua gaib, apakah kesannya kepada ahli politik? Ha, itu semua anda pergi tonton. So saya akhiri dengan berkata, so kalau kita lihat contohnya kes Anwar, ramai kata dia dendam. Tapi bila saya berhujah dalam live-live saya, saya cuma berkata persepsi orang adalah wujud politik dendam, atau orang kata atau orang rasa politik dendam atau mungkin politik dendam. Mengapa saya tidak terus beritahu ada politik dendam? Sebabnya mungkin ya, setelah saya menjelaskan panjang lebar falsafah yang saya ketengahkan itu, saya beritahu mungkin kita tidak boleh tolak bahawa ya, kalau awak boleh kata politik dendam, saya boleh kata setelah keluar contohnya dari penjara, seseorang itu hendak buktikan sesuatu. Dia nak dapat validation, pengiktirafan daripada rakyat bahawa dia telah diperlakukan dengan cara tidak baik. Jadi dia pergi cari balik siapa yang berada di dalam pentadbiran pada ketika dia dihumban dalam penjara. Siapa yang bertanggungjawab untuk humban dia dalam penjara. Kemudian dia melakukan siasatan atau di bawah pentadbiran dia berlaku siasatan. Contohnya, sekarang mereka minta anak-anak Tun Mahathir declare aset ya, sebab nak siasat Tun Mahathir. Nak cari juga kalau ada satu kesalahan. Dan jika ada kesalahan, maka dia boleh ya, buktikan. Ya. Tengok, saya dihumban dalam penjara, tetapi mereka sebenarnya juga melakukan kesalahan. Ya. So, itu adalah satu senario yang telah saya ketengahkan kerana wujudnya polemik berlaku, kononnya berlaku politik dendam. So, saya cuma nak ajak semua berfikir. Ya, something maybe orang tak puas hati. Orang kata dendam. Tapi, adakah kita betul-betul tahu bahawa ianya dendam ataupun ianya dia cuba nak tunjukkan, yang humban saya dan penjara pun ada masalah. Okay. So, saya tidak masuk ya, babak saya setuju ke tidak siasatan dilakukan terhadap Tun Mahathir ke, anak Tun Mahathir ke, atau Muhyiddin ke, itu saya tidak masuk. Ya. Kemudian, saya dapat 1-2 komen. Rata-ratanya semua faham apa yang saya sampaikan, tapi cuma 1-2 komen je. Komen itu menyatakan, Regi, apa yang awak ceritakan itu adalah dendam.
awak sebenarnya cerita dendam. Awak sebenarnya mengesahkan bahawa ini politik dendam. Okey, itulah yang saya nak jawab dalam live ini. Pertama, saya tidak mengesahkan apa-apa. Ya. Itu bukannya fakta dan saya sebut ianya bukan fakta. Ianya adalah untuk kita mengenali pemimpin-pemimpin apa masalah sebenar dan apakah kemungkinannya. Sebab memang wujud polemik orang kata ini politik dendam dan sebagainya. So oleh kerana ada polemik sedemikian, maka kita kena pastikan apa sebenarnya motivasi. Ya, apa sebenarnya motivasi di sebalik kejadian-kejadian. Okey. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya merumuskan. Now, kalau awak tanya saya adakah saya setuju dengan cara siasatan-siasatan dilakukan, jawapnya sudah pasti tidak. Saya tidak percaya misi Anwar sebagai contoh adalah untuk memerangi rasuah tanpa pilih kasih. Sebab dia memang pilih kasih. Sebab parti yang dia wakili telah menunjukkan bukti hitam putih penglibatan Zahid dalam skandal LCS. Tetapi Zahid tidak disiasat. Malah benda itu didiamkan. Kita boleh cakap sampai tahun depan, sampai kiamat pun, Zahid tidak akan disiasat. So, anyway, babak Zahid ni saya dah tutup buku. Saya dah tutup buku. Because buang masa lah cakap benda tu. So, saya dah tutup buku. Okay? Tetapi, atas dasar itu, saya tidak percaya ianya untuk memerangi rasuah secara total. Ya? Dan bukan hanya Anwar, semua pentadbiran dalam sejarah negara kita, dia tidak menyerang orang-orang dia sendiri. Biasanya pihak lawan. Masa barisan contohnya di bawah Najib, dia bukan serang ataupun dia tidak menumpukan kepada siasatan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Ya? Takkan Najib nak kenakan orang-orang dia. Begitu juga dalam pentadbiran Ismail Sabri. Bukannya target siapa-siapa dalam UMNO. Begitu juga dalam pentadbiran Muhyiddin. Bukannya orang-orang dalam perikatan disiasat. Saya belum pernah nampak pentadbiran yang dia fokus kepada kesalahan orang-orang dia sendiri. Kecuali pada zaman Tun ada. Ya, zaman 80-an, 90-an. So anyway, so semuanya sama. Ya, Anwar tidak akan kenakan orang yang dia perlukan. Muhyiddin tidak akan kenakan orang yang dia perlukan. So itu perkara biasa. So anyway, saya tidak percaya ini adalah perang rasuah secara total. Tetapi oleh kerana wujud polemik, dendam dan sebagainya, kita pun boleh katakan pentadbiran-pentadbiran terdahulu, bila mereka serang ataupun mereka menyebabkannya orang di pihak lawan disiasat, itu pun politik dendam. So kita kena pastikan ya istilah yang digunakan. So sebab itu bila wujud polemik dendam, saya menjelaskan ya, kita kena faham apakah motivasinya. Now, saya tidak tahu apakah motivasi Anwar ke atau motivasi siapa-siapa ke, saya tidak tahu. Tetapi saya cuma menjelaskannya. Okey, sejarah Anwar masuk penjara keluar kan. So dia mungkin ya, kalau awak boleh kata dendam, saya kata mungkin benda lain, mungkin dia nak cuba dapat tengok orang ni ada laku kesalahan ke tidak. Orang tu ada laku kesalahan ke tidak. Jika mereka melakukan kesalahan, maka dia boleh cerita kat rakyat. Tengok masa saya, mereka di bawah pentadbiran mereka, saya masuk penjara tapi rupa-rupanya ada ni, ada itulah. So ini satu kemungkinan. Dia sedang mencari benda tu. Kemudian orang beritahu, Regi, apa yang, what you are describing, apa yang awak cerita itu adalah dendam. Salah. Okay. Now, sekarang kita masuk istilah. Kita lari sedikit daripada Anwar. Kita lupakan Anwar ke Mahathir ke siapa ke Muhyiddin ke. Kita lupakan. Okay. Dendam dan tebus maruah adalah dua perkara berbeza tetapi boleh disalah tafsir sebagai sama. Dendam ialah contohnya
seorang anggota polis menangkap awak sebab awak lakukan kesalahan. Atau awak tidak lakukan kesalahan ke, awak lakukan kesalahan, itu cerita lain, tapi dia awak ditangkap. Dan menerusi penangkapan itu, kemudian awak didakwa dan didapati bersalah. Dan awak masuk penjara. Kemudian, jika awak keluar penjara, awak tidak puas hati dengan orang yang menyebabkan awak telah masuk penjara. Jadi, apa awak buat? Awak nak kenakan orang itu. Awak nak kenakan orang itu. Walaupun mungkin orang yang masukkan awak dalam penjara itu melakukannya demi menegakkan ya, kedaulatan undang-undang, dia melakukan kerja dia, awak tak kisah. Awak nak kenakan orang itu sebab awak marah orang itu. Itu dendam. Okay. Tebus maruah berbeza. Okay, seseorang memasukkan awak ke dalam penjara. Polis ke, awak masuk disebabkan polis ke, atau peguam ke, atau hakim ke, atau seorang ahli politik ke, atau Perdana Menteri ke, apalah, tak kisahlah. Tapi orang itu penyebabnya, akhirnya awak masuk penjara. Jadi, bila awak keluar, awak bukan nak kenakan orang itu semata-mata. Awak ada misi. Awak nak tunjukkan bahawa awak telah diperlakukan. Ya, mungkin dalam mahkamah awak beritahu hakim, saya telah diperlakukan. Ini adalah political persecution. Ini adalah pendakwaan politik. Tapi mahkamah tak terima penghujahan itu dan awak tetap masuk penjara. Jadi bila awak keluar, di belah mahkamah awak dah kalah. Tapi di belah rakyat, awak nak tunjukkan, ini saya diperlakukan. Ini adalah political persecution. Jadi awak mungkin ada peluang untuk cuba mencari bukti kesalahan orang yang telah masukkan awak ke dalam penjara. Jadi contohnya, jika seorang menteri merupakan penyebab awak akhirnya masuk penjara, ya, menteri itu telah mendedahkan satu kesalahan yang awak didakwa buat, kemudian ia telah menjurus kepada siasatan, kemudian akhirnya awak didakwa dan didapati bersalah dan awak masuk penjara. Ya, bila dalam mahkamah awak beritahu, saya telah diperlakukan, mahkamah tidak terima dan awak masuk penjara. Jadi bila awak keluar, awak bukan nak kenakan menteri itu, tetapi awak hendak tunjukkan bahawa menteri itu juga melakukan kesalahan, atau orang lain yang berkait dengan menteri itu melakukan kesalahan, tetapi orang lain itu atau menteri itu berpura-pura sebagai orang baik dan dia nak tunjukkan dia telah menjadikan saya orang jahat. Dia telah mempamerkan kepada rakyat orang jahat, saya jahat. Jadi saya nak rakyat tengok bahawa dia juga jahat. Jadi awak cuba cari bukti untuk menebus maruah. Ini bukan dendam dalam erti kata sebenar-benarnya. Ya. So, nampak hampir sama tapi bukan sama. So, adakah yang berlaku menebus maruah atau dendam? Ya. So that's why istilah penting. Okey. Istilah penting. Itu yang cuba saya sampaikan. Ya. So apa yang saya jelaskan semalam bukannya dendam. Apa yang cuba saya nak sampaikan ialah, are you sure wujud politik dendam? Sebab sebelum-sebelum ini pun tidak ada mana-mana PM yang akan kenakan orang dia sendiri. Tetapi saya setuju dengan NAPIPIA. Memang PM sebelum ini tak serang tim sendiri. Masalahnya PM hari-hari ratip sebut bantras rasuah, siap ada tarian lagi. Okey, poin itu betul. Bila hari-hari ratip nak perang rasuah, maka orang mesti tanya, okay, what about Zaid? Satu kelemahan yang terbesar dalam pentadbiran Anwar adalah yang menyebabkan orang tak percaya isu nak perang rasuah ini adalah faktor Zaid. Nah, saya dah kata, saya dah tutup buku dah faktor Zaid. Maknanya selepas ini kau tak akan dengar saya cerita babak Zaid dan sebagainya. Tetapi itu betul, ya, sebab bila kau ratip,
rasuah, rasuah, rasuah. Jadi orang nak lihat. Orang, benda yang paling terang lagi bersuluh ialah orang di tepi kamu. Orang di tepi kamu, kamu tak boleh sentuh. Lepas tu kau ratip. So, ini satu kelemahan lah. Ya? So, itu yang saya nak sampaikan kepada anda. Okay? So, ini sebagai menjawab lah. Satu atau dua komen je. Rata-ratanya semua orang setuju dengan live saya semalam. Tapi satu dua komen je. Kata, Regi, sebenarnya apa yang kau cerita itu adalah dendam. Saya buat live ini untuk jelaskan kepada anda bahawa kadang-kadang faktor nak tebus maruah, ya, nampak seperti dendam. Tapi ianya dalam erti kata sebenar bukannya dendam. Ianya nak cuba tebus maruah. So ini lagi saya ulang ya. Ini bukan saya nak cerita adakah saya setuju anak-anak Tun disiasat. Adakah saya setuju Tun disiasat. Adakah saya setuju Muhyiddin disiasat. Itu semua cerita lain. Ya. Adakah saya rasakan Tun bersalah. Cerita lain. Kalau saya nak masuk yang itu, saya kena juga sentuh ya isu Anwar dakwa ada berkotak-kotak bukti, di manakah bukti itu. So, semua itu adalah perbincangan lain yang saya tidak ingin masuk. Ya, dulu-dulu saya dah masuk, cukup dah. Ya. Ini cerita apa yang sedang berlaku. Is it dendam? Sebab ramai orang kata dendam. Atau is it percubaan tebus maruah? Dan adakah salah siapa-siapa cuba tebus maruah? Well, dari satu sudut tak salah. Cuma kalau lakukannya, jika awak ada kuasa, lakukannya dengan cara yang betul dan adil. Ya? Dan menurut lunas-lunas perundangan. Itu sahaja. Nak kata salah, tak salah. Cuma menjadi tanda soal, mengapa fokus kepada pihak-pihak yang menampakkan seolah-olah awak berdendam. Mengapa tidak melibatkan pihak-pihak lain? Contohnya sebelum PRU 15, mereka asyik berkata dalam UMNO ni ada pencuri, penyangak dan sebagainya. Mengapa fokus kat pihak lawan? Dan mengapa tidak diambil tindakan terhadap Zaid? Sedangkan yang dedah black and white adalah korang. So, that is, saya tidak salahkan rakyat bila sebut dendam sebab tingkah laku perwatakan kerajaan dengan sendirinya menampilkan seolah-olah ada satu dendam. Ya? Ada satu perasaan dendam. Bagi saya, ini mungkin menebus maruah. Menebus maruah tak salah, tetapi cara kerajaan dah tak betul, ya. Bila kita masukkan faktor Zahid, bila kita masukkan benda lain, dia jadi tak betul lah, ya. Kalau nak menebus maruah, kena adil juga. Sebab kau guna undang-undang, jadi dia tak boleh berat sebelah. Kau guna undang-undang untuk siasat orang ni, siasat orang tu, tapi kau tak guna undang-undang yang sama untuk siasat Zahid. So itu adalah, ya, you cannot blame the people lah bila orang kata politik dendam. So itu saya boleh terima lah bila orang kata politik dendam. Tetapi life saya ni lebih kepada ilmiah. Okay? So adakah ianya dendam? Adakah ianya tebus maruah? Saya rasakan ianya tebus maruah. Okay? So it's simple as that, ya. Istilah, ya. So tak betul bagi mereka satu dua yang komen yang kata, Regi, sebenarnya apa yang kau jelaskan semalam adalah dendam. No. Apa yang saya cuba jelaskan ialah kau kena perhati, is it dendam atau tebus maruah? Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.